Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dah kata, bila saya puasa, berat badan saya takkan turun. Saya macam pelik orang lain kalau puasa badan berat badan ni turun. Tapi saya tak turun, saya tak tahu kenapa. Jadinya, sebab sebenarnya saya makan mie goreng je kot. Saya makan mie goreng je, berat badan saya tak turun. Naik balik, aduh. Agak sedih di situ. Nampak gaya saya dah surrender untuk berdiet. Tapi still tak makan nasi lagi lah. Pagi tadi ada kawan tu bagi makan kuih. Kuih lompang ke, kuih apa tak tahu, ada dua. Oh sedapnya, saya dah lama kot tak makan mana. Dah tua-tua ni liat lah. Liat sangat bila kita nak apa. Berdiet tu dia betul dia nak turun. Babat dah lihat kot. Ada jadinya kita still masih tak makan nasi. Tadi kawan kita bagi makan kuih. Memang sedapnya nikmat. Tapi tak boleh. Sebab kita dah lama kot tak makan gula. Katanya kalau makan gula, makan nasi lagi teguk eh. Dia punya kedebakan, debab tu. Kan? Ha, macam itulah. Masuk bila air, muntah belahak semua. Dah keluar segala-galanya. Jadi saya pun redakan dirilah saya hari ini bawa bekal. Daun salad. Dan diletak mayonis. Daun saladnya dengan mayonis. Ambil gambar lah dulu kan. Lepas tu kita bawa ikan mata besar. Masak asam. Kita tak pakai minyak. Oh tak nampak lah. Sorry tak nampak tau. Telur. Telur macam ni tu boleh lah je kan. Telur saya tu tak boleh. Telur saya makan dah. Telur rebus tak boleh. Dan dia macam wek juga. Ni ikan bakar. Jadilah kita cukup dah setakat hari ni. Sebenarnya saya jual ketiak goreng. Ada balance. Saya ada fikir nak makan tak? Nak makan tak? Nak makan tak? Sedapnya ketiak goreng. Banyak pun tu kapasiti dia kan. Makan tak habis pula. Okay. Kita gaul-gaul dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahim. Orang panggil apa? Eat clean ya. Bila kita tak terbiasa, lama-lama kita dah okey lah. Hari ni kita buat jualan nasi goreng. Nasi lemak, lemping dan juga kuih goreng. Alangkah banyak pun bekal anak tu, kuih goreng. Jadi, alang-alang tu kita buatlah sekali. Permintaan orang kita buatlah. Dia jual pun tak mahal. Kuih goreng tu. Ada sambal. Timun. RM5. Nasi lemak. Ada telur mata. RM4.50. Lemping. RM4.
Nasi goreng. Lu mata, meringgit. Bila kau puasa, niat kau tu sebab nak kurus, dah salah. Tu jadi dia badan muka. Orang puasa tu nak beribadah, bukan kerana nak kurus. Benda tu kita dah kuah. Rasa pedas. Tapi kita masak tak tumis tau. Kita tumbuk-tumbuk semua. Bapak sedap. Hei, masak lip tu kan sendiri eh. Sendiri masak, sendiri muji. Tak apa-apa lah. Dekat dah tua kot, lebih prefer makan macam ni. Macam kambing. Mbak. Kambing pun kambing dah. Tapi tak ada gula. Tak ni dapat panas. Walau eh. Tutup. Biar bagi kehangatan panas tu. Still ada dalam tu. Ya uno mangkuk ni.
Saya suka makan mati ikan. Tak tahu kenapa. Mati ikan kecil-kecil lah. Besar-besar tu, ialah kita ni orang Marhen, jarang dapat makan ikan besar-besar. Tak tahu pula ikan mata besar tu makan tak, tak tahu eh. Tomato. Kalau putih panggil tomato, tomato. Kalau orang Indonesia panggil tomat, tomat. Orang Malaysia panggil tomato, tomato. Whatever. Jadi lebih kurang dia punya pronounce kita faham sudah. Kalau yang kami show ini panggil salad. Apa dia panggil salad, 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 salad. Kalau orang Indonesia panggil apa yang lupa lah. Aku lupa. Kalau kat sini kan, kalau orang putih panggil easy. Ya senang gitu. Kalau kita orang Melayu panggil senang. Kalau orang Indon panggil apa, gampang ya, gampang gitu kan. Kalau orang Malaysia panggil gampang tu anak luar nikah atau lagi kesat dia anak haram macam tu. Gampang kamu gitu kan. Sama juga kalau orang Singapura gerik sih. Belakang pun saya berkata sih. Abang saya kahwin dengan orang, orang Bandung saya kahwin dengan Singapura. Rumah saya pun dekat dengan sepadan Singapura. Jadi kita tahulah orang Terengganu cakap gerik tu basikal tua. Dan kita pun ikutlah gerik sih, gerik sih. Kalau Singaporean panggil gerik sih. Kalau orang Kelantan, Terengganu, gerik itu masih kaya tua. Pronounce masing-masing. Jadi kita barulah belajar banyak bahasa kan. Kita kata malam macam petai. Orang Malaysia panggil petai. Mana panggil petai, petai. Kalau jering. Sini jering boleh. Jengkol pun boleh. Masam. Apa? Aduh dah sampai. Cakap cabai. Kita lada kan. Setengah-setengah negara panggil cabai. Apa cabai setan? Cabai setan. Kita nak makan pun dia tu. Kita nak makan kot benda tu masuk dalam tekak. Jangan panggil cabai syaitan, panggil lah cabai dia pun okey lah kot. Jadi kita lah dia kecil, ada besar.
Sedap meratah ni. Saya suka meratah. Bapak saya dulu nelayan. Dulu kita orang tak ada peti ais tau. Apa? Masa ni panggil ice box. Ice box. Satu lagi bahasa baru, ice box. Ataupun bukan ice box tau. Ice box, ice box. Tak ada ice box. Jadi pukul 2 pagi balik, pukul 2 pagi lah. Terus bapak, bapak ice box apa tau. Lobster, bapak-bapak besar. Ketam tu, besar punya ketam. Latuk. Dulu kat sini kita panggil latuk. Korang semua panggil latuk eh. Macam pelik je, latuk lah kak. Dia pula ingat je aku kan, aku dah makan benda tu dari kecil. Latuk lah kak, sekarang susah nak cari latuk dekat Malaysia ni. Kat kawasan saya ni susah. Perayaan ni macam dah kotor kot. Terus, berdulang-dulang kalau orang bapak bawa. Kita makan cicat ni sambal ayam, sambal hitam. Itu power, try buat. Bawang putih, bawang besar ataupun bawang kecil. Tadi hitam tubuk perayasan, letak garam. Ada jenuh tu, letak sikit lah jenuh tu. Bapak sedap, itu lagi sedap. Makan dengan latuk. Diorang panggil latuk. Awak panggil latuk, whatever lah, boleh lah. Rekam besar-besar pukul 2 pagi. Bapak kejut, bangun semua makan. Takut benda tu busuk kan. Mak kita pro buat belacan, mak kita pro buat, buat apa? Udang geragau tu kalau buat apa? Yang satu apa nama dia? Belacan, petis and then lagi satu apa? Orang letak udang geragau tu dengan garam je, lepas tu padap. Mak kita pro buat. Itu rezeki. Tak habis-habis. Rumah dekat bukit. Tapi bapak kita nelayan. Untunglah siapa-siapa kahwin dengan nelayan. Tak payah keluar duit. Lauk kan sekarang dah mahal. Saya tak belajar dengan bapa saya buat jaring. Saya tak belajar berenang.
untung ikan dia makan. Dia pun makan hanya-hanya dia ni okey lah. Tak ada nasi pun tak apa. Sedap syut. Okay lah, bye semua. Bye semua. I love you. Mama.